oleh jalur hidayah balak balik sembahyang limang waktu nek jatuh berarti pitulas rokaat berarti jalur hidayah kan pangeran kuping pitulas turun nek wayahe lungguh niku rabbi firli warhamni wajburni warfa'ni warzuqni doa dini jalur hidayah mana kita bayi piro bisa jalur hidayah balak balik tapi ketika ono hidayah wegah tempuh hidayah itu butuh hidayah mana ono itu masih itu hidayah hidayah itu panggonan nih hidayah itu entene tenggere mangena pengajian hidayah itu entene tenggere majelis dikir jalur hidayah balak balik tapi dikir ikut hidayah kok gak ayo nanti dibahas untuk deh reisik dao jalur hidayah balak balik itu namanya hidayah emoh ikhlas balik jere-jere ikhlas emoh teman nanti nengkinya jalur hidayah itu mesti deh yuk setiap tempat-tempatnya hidayah yuk ibu dimar barang aku sembilan hidayah nek musala hidayah musala hidayah buat ihdinas siratal mustaqim ya Allah jangan paling hidayah hidayah rupa apa siratal ladzina an'amta alaihim yo iku dalane wong-wong sing diparingi nikmat karo Gusti Allah sinten Pak boksi dipakai iman Gusti Allah itu sinten tenggeri kita tafsir musim kewana disebut no boksi dipakai hidayah Gusti Allah kita ingin mati itu siji al-abiya poro nabi nomor luru wal awliya poro wali nomor telu wal ulama poro kia poro kiai nanti Gusti Allah gak jawab ini Pak ihdinas siratal mustaqim siropi boten yang menunjukkan jalan yang lurus yaitu jalanmu boten Gusti Allah gak kudu nang dalanku boten tapi dalane wong-wong sing diteki nikmat nek dalane Gusti Allah yo gak sanggup apane sing dicontoh Gusti Allah monggo sing dicontoh dalane para nabi para wali ape para kiai jalur hidayah iman dalane para nabi para wali para kiai tapi gak tau siaro nang wali gak tau sowan nang para kiai jare jalur hidayah ditutupno tapi emoh kok ganti ora kiai lho ya sampai saat ini kita ketua PCM yang menyati tapi tak tahu moro belas dan menanya ini panggungan ini kita kita yang para nono benar pribadu ibu panggungan ini kita namanya gelap melok dalani nabi dalani wali dalani nyai ya aku juga disono karena dalani hidayah itu abot dalane kiai ini mabok usume dhewek turu kiai ini melek usume dhewek nongkrong nang warung kiai ini kos di bener dulu dalane kiai mah kula awake kami ana yo kiai mulyo Pak Ade omah pasti pokoke omah pasti abrak sakarani kok dadi sangune padha kasih bayane enak cok wali Allah Pak Abdul Hamid Pasuruan itu taruh di parangnya di kiai 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 muni ini enco jeneng nanjai bentino si nyampuli kalau itu untuk Pak Anin Mersi kok dan nyoe nanti waktu itu kiai Abdul Hamid Pasuruan itu Mbak Hamid diri makanya si Bisiaro ini itu bunyi dok bekerja Allah ayo melaku kemudian yang Pak Mersi
cikgu rasanya mensi ya. Cuma ya iki gawon ya pesak jelas ini gawon kali tonto wes lu buat mensi gawon pokoknya gawon entah gawon kunci gawon kocak kacik tapi lu pak pesak udah ini sengaja mensi ini lima ton dalam si orang jagung-jagungan ini pokoknya gak lupa lho ya supaya gak lupa diundir pun barang di jagung termuter nanggol itu terminal Pasuruan mantun terminal Pasuruan keliling pun di jagung ditakoni yang itu nyoko enak di Pak Mersi ibu itu enak ya. Oh, enak yang nopo di kota nyekel gelas isi banyu kalau luna menepi yai kualitas bulan itu ya uno itu enak sing nyebut dadi wali enak sing nyebut jari ake sing nyambuli enak sing ngomong jari yai lupa ane mersi enak nurut aku ya gak enak nurut aku karena aku berdiri aku jowo ya apa cari tetep parah kalau busi lu ini dalani hidayah nek kepingin dalani hidayah dalani poro nabi, poro wali, poro nyai ya aku juga disoro jadi itu aku kutu bentar luwe kutu wali dikir seksu seksu we kutu wali melek dal dalu lu itu dalani hidayah ya semoga lah kula besarnya kafe di Bupati bisa membuangi bila dalam hidayah ya muka-muka Bupati buat melok lalu dalani poro wali dalani poro kiai supaya kita tempat kali poro nabi ya Allahumma amin iku mawon kita bisa kekulak-kulakan sambil setengah sepuluh muka-muka nopo sing kula sampai nopo ini enten guna manfaat cekap semangat dan terkabul.